jadi kita sekarang lagi ada di kampus UIN dan kita akan media visit ke RDK Radio Dakwah dan Komunikasi. Oke, jadi perjalanan menuju UIN Syarif Hidayatullah ini memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Di sini kita udah sampai di depan kampus yang besar dan lumayan ramai. Nah, kita langsung masuk aja ke studio DNK TV yang berada di lantai 3. Di sini aku mewawancarai salah satu director di DNK TV. Kita di sini melihat bagaimana pra-produksi, produksi, sampai pasca-produksi. Di sini juga bisa kita lihat banyak sekali penghargaan yang didapat dari DNK TV.